Yo, kita ada Samyang Bulldog coy, warna hijau ini. Nah ini pertama kali nih kita beli yang warna hijau gini nih. Jadi kita mau buat Samyang susu ya. Kita bakal masaknya pakai susu, kemudian sama ada daun bawang nanti bakal kita tumis, baru kita santap bareng-bareng coy. Oke, kita olah terlebih dahulu ya. Langsung kita olah yuk, kita pakai susu ya, ngerebus samyangnya. Terus ya. Oke, cukup. Kita tunggu sampai panas atau sampai mendidih baru kita masukkan samyangnya ya. Udah mendidih tuh, bisa gitu kita masukkan samyangnya. Kita masukkan dua dulu ya. Satu lagi. Nice, kita tunggu sampai minyak lembut sama sampai surut ya coy susunya, baru kita masukkan bumbu atau saus atau sambal samyangnya. Enak nih bu, enak. Seger kan? Sepertinya dua kurang ini. Kita gasel ya, tiga bungkus kita habiskan semua coy, karena kita beli tiga tadi, jadi langsung kita habiskan tiga ya. Ini nampaknya enak nih, kalau pakai susu gini dia biasanya rasa pedasnya itu dia agak hilang, karena kita pernah nyoba dulu coy, udah lama kali pun di eksperimen makan gila. Oke, kita tunggu sampai surut ya coy kuahnya. Kita masukkan bumbunya ya. Nah ini ada sayur-sayur keringnya deh coy, kita masukkan biar lembut. Wih, wangi kali ya, wangi susunya itu dia campur mie, sedikit keju. Iya, wangi-wangi keju itu dia. Nice, wih kental kali bang. Warnanya hitam pekat. Kita pakai 3 bungkus ya. Semua kita habiskan itu ya. Saatnya diaduk ya, warnanya coy hitam pekat coy. Wih, macam kecap ya kan. Aroma samyang itu dia khas sekali coy. Sedap kali deh. Udah mau matang ini ya. Kuahnya pun udah habis, matiin aja. Matikan aja, kuahnya udah kental juga. Kita pindahin ke nampan, habis ini kita tumis daun bawangnya ya. Wih, seperti kayak ini ya kan, coklat. Oke, langsung aja kita masukkan ya. Kita masukkan daun bawang, bawang dulu, bawang merah sama bawang bombay, sama bawang putih juga. Wih, aromanya langsung keluar deh bos. Langsung kita masukkan daun bawang. Nice. Kita pakai dua bungkus tadi ya kan. Dua bungkus daun bawang. Nah setelah ini kita kasih bumbu biar gurih. Kita masukkan tomat yang terakhir. Banyak airnya jadinya. Itu dia, biar kenyang. Sepertinya ini sudah bisa, Mbah. Matikan kompornya. Langsung kita pindahkan ke atas samyangnya ya. Nice. Oke, selesai coy. Ini dia samyang susu dengan daun bawang tumis. Saatnya kita santap makan siang kita ini. Nice, saatnya kita santap coy. Samyang susu kita pakai ini apa namanya tadi, daun bawang tumis. Ah, iya. Saatnya kita santap, kita doa dulu ya. Udah kental kali nih. Doa dimulai. Amin. Kental kali mbak ini. Dan wih, cukup karet. Oke, cobain ini dulu aku lah. Daun bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, agak kurang asin menurutku. Hmm.
saatnya samyang susunya. Rasa pedasnya masih ada, cuman nggak terlalu pedas kalau kita masaknya itu nggak pakai susu. Telur ya ini pedasnya. Pedasnya dia santuy. Teksturnya jadi lebih lengket gitu deh kan? Iya. Kayak susu. Ini dia. Kayak tomat. Kayak ini enak, daun daun bawang. Kurang agak agak kurang lama dia masaknya tadi. Ah, mantap ini. Enak alih betul. Ada kuahnya di bawah, Lek. Kuah ini? Apa? Daun bawang. Coba itu yang ada kuahnya, coba. Makan siang yang mantap nih ya. Ada rasa yang beda. Apa? Ini yang di depan. Sampai kuah. Oh ya. Ada asinnya. Iya kan? Panas, masih panas. Tapi lama-lama dia pedasnya juga berasa. Iya. Oh. Mungkin karena kita pakai 3 tadi ya kan. 3 bungkus. Selalu menyakitkan dia ya. Tapi nikmat coy, wajib dicoba ini. Bawang bombaynya serak. Astaga, sayang boy. Cut. Oke, cut. Kan jangan salah fokus sama kalungku ya. Kalung pak boy. Udah mulai dia mau jadi pak boy coy. Timunnya enak yang dewasa. Ini baru enak kali nih, bagian batangnya aja ini enak nih. Sweet. Tomatnya enak, asam-asam segar. Panjang kali bah. Mulai berasa ya kenyang ya. Ini kalau 2 bungkus udah habis ini. Kita porsinya 2 bungkus setengah, Lek. Iya. 2 bungkus lah pas porsi kita. Timunnya enak kali. Hmm.
Oke. Kita sudah lah ya makan kita hari ini, makan siang kita coy. Tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya. Jadi kita akhiri video kali ini. Sebelumnya kita kasih nilai terlebih dahulu. Seperti biasa, berapa untuk samyang susu kita sama daun bawang tumis? 9,5. Oke, aku kasih nilai 9 lah ya, 9. Yang buat aku kasih nilai agak rendah karena kurang matang, kurang lama sih tadi masak daun bawangnya. Kalau dibakar kan itu dibakar enak kali coy. Kalau dibakar kasih kecap, dia rasa manisnya keluar. Kalau ini dia agak beda sama dibakar. Oke lah, jadi kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pastinya subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. Jadi misalnya kalian punya ide, apalagi yang harus kita buat, apalagi yang harus kita makan, tulis kolom komentar yang menarik kalau kita buatkan videonya. See you guys, makan terus, tetap kurus. Oke. Nice.